satu. Atau dimulai dari host dulu atau Langsung dari ibu juga apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat adik sahabat tempat belajar sekalian di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita di kajian pembelajaran Duta Rumah Belajar pada hari ini. Kemarin 2020, sorry. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kendala di teknis, saya juga tidak tahu ya kenapa. Tapi insya Allah kedepannya bisa. Untuk kali ini kita ada sekitar suara Bu Kamila masih ada. Mana enggak kedengaran? Sudah? Sudah, suaranya bergema. Ah, tidak bergema kan? Ya, silakan dilanjut. Bekerja di SMK Negeri 1 Bunyu, jabatannya itu sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Pemboran Minyak dan Gas. Kemudian tempat tanggal lahirnya tempatnya di Ngawi, Jawa Timur, 4 Juni 1992. Kemudian tertarik pada seni sejak lahir. Dan hobinya itu men-share-share hal yang ilmu yang sangat bermanfaat ya tentunya ya. Beliau sudah menikah, mempunyai anak satu dan seorang istri yang pekerjaannya juga sebagai seorang guru ya, sama seperti Pak Handri. Kemudian memiliki personality yang berhati baik, sopan, penuh keceriaan dan sangat perasa juga orangnya, lemah lembut. Tetapi dia sangat bijak dalam menyikapi suatu hal. Kemudian itu orangnya tidak suka peres juga katanya ya, tidak suka cari muka, apalagi jaim. Dia pokoknya nanti kamu timba ilmu dari Pak Handri ya, apapun itu, kamu boleh tanya-tanya nanti di sini. Kemudian sebelumnya saya sebagai moderator pada pagi hari ini, Kamila Harahap, saya Duta Rumah Belajar dari Sumatera Utara, dan Bapak Handri ya, itu sebagai Duta Rumah Belajar 2019 dari Kalimantan Utara. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan saja room ini kepada Pak Handri, tapi ingat ya adik-adik sekalian, nanti di akhir jangan lupa untuk mengisi link supaya adik-adik sekalian itu bisa memberikan pesannya buat kami untuk perbaikan kami ke depannya. Kepada Pak Handri, kita persilakan. Silakan Pak Handri. Bacakan sosial saya secara detail, yang tadi malam saya kira hanya bercanda, tapi kok dibaca semua pada akhirnya. Bapak kan sekarang Okay. Baik, rekan-rekan, sahabat rumah belajar yang sudah berkenan untuk tuning in, terima kasih sekali karena waktu yang telah diberikan dari Pusdatin kepada saya dan juga teman-teman telah attend. Aku sangat bahagia sekali. Yaitu tadi profil singkat saya merupakan Kepala Program Keahlian Pemboran Minyak, tapi pada kesempatan kali ini saya ngajar di untuk geologi pertambangan dan juga apa survei pemetaan atau geomatika. Karena memang saya mengampu dua program keahlian. Dan untuk yang kemarin, last session, saya membahas mengenai pengukuran poligon, yaitu kerangka kontrol horizontal secara poligon. Nah, sekarang memasuki tahap yang kedua atau model atau metode yang kedua yaitu intersection atau pengikat ke muka. Tadi kalau secara singkat sudah dijelaskan, bukan secara singkat sih, tapi secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Kamila Harahap. Kali ini profil saya, langsung kontak saya aja ketika ada pertanyaan atau apa melalui IG saya, @handriasabukhoir. Ya ini foto sebenarnya nggak peres sih kak, cuman ya dibuat peres-peres aja ya, karena supaya connect. Oke,
Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya ingin mengharapkan kepada peserta didik bahwa kalian memahami dan juga mengetahui maksud dari pengukuran perikatan kebuka itu seperti apa, lalu bagaimana menjabarkan perhitungannya dari hasil pengukuran lapangan. Sebelumnya ada quotes nih untuk kalian semua. A person who never made a mistake, never tried anything new. Jadi kalau kalian seorang yang baru di dunia pelajaran saya, semoga kalian bisa mencoba. Karena ini pelajaran untuk matematika sebenarnya. Tapi ya, itulah, kita harus mencoba sesuatu hal yang baru dan kalian akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekarang gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi karena memang kita udah hampir telat. Kita telat 15 menit ya, Kak ya. Apa sih intersection itu atau pengikat kemuka? Ya, didefinisikan sebagai pekerjaan ukur tanah umumnya dilakukan untuk daerah-daerah yang jarak sisi-sisi dari suatu jaringan kerangka horizontal itu tidak diukur langsung dengan water pass atau alat ukur jarak. Nah, berarti kalau kita melihat ada suatu segitiga, tetapi panjang setiap sisinya itu tidak ada, berarti itu kita bisa menggunakan metode intersection ini. Kemudian, tujuannya adalah untuk menentukan koordinat atau posisi suatu titik di permukaan bumi dalam sistem koordinat kartesian, atau kita sebutnya X dan Y. Ya, matematika sekali kan? Kemudian, titik koordinat tersebut, ya, titik koordinat XY tadi digunakan sebagai titik ikat atau untuk keperluan teknik tahap selanjutnya. Ya, di dunia ini, saya ingin flashback bahwa di dunia ini cuma ada koordinat XY dan Z atau Easting, Northing, Heeling. Jadi Easting itu X, Northing itu Y, dan Heeling itu adalah Z. Ya. Di dalam menentukan, dalam pemetaan itu pasti kita butuhkan. Kita mau kemana saja, misalnya kita mau keliling dunia pun, pasti kita bermuaranya pada koordinat supaya kita tidak tersesat. Nah, disinilah fungsinya intersection itu. Kita lanjut. Sebenarnya, penentuan koordinat satu titik itu ada dua. Ya, untuk mendapatkan kerangka kontrol horizontal nih, ada dua. Selain poligon ya, ada dua lagi, yaitu pengikatan kemuka, kemudian pengikatan ke belakang. Ya. Nah, slide ini merupakan kunci perbedaannya. Udah salah ketik lagi aku itu. Perbedaannya aslinya. Di mana pengikat kemuka itu didasarkan pada sudut titik yang diketahui. Sedangkan pengikatan ke belakang didasarkan pada sudut titik yang tidak diketahui. Sampai di sini, sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan jelaskan maksudnya. Belum ada, baik. Ada ya? Ada. Silakan Pak Hanti, jumlah partisipan kita itu ada 22 sekitaran. Oke, semoga ditambah ya. Ya. Lanjut, sekali lagi bahwa penentuan koordinat satu titik itu kita menggunakan dua cara, yaitu pengikatan secara kemuka atau yang kita kenal dengan intersection ini, dan juga resection atau pengikatan ke belakang. Nah, perbedaannya ya, yang paling jelas, kalau pengikatan kemuka, sekali lagi itu didasarkan pada sudut titik yang diketahui. Jadi harus ada sudut yang diketahui dan ada koordinat yang diketahui. Nah, berbeda dengan pengikatan ke belakang, didasarkan pada sudut titik yang tidak diketahui. Berarti kalau kita berpikir secara, kita analogikan aja ya, atau kita berpikir secara logika, bahwa ini yang paling mudah pasti kalau sudut dan titik itu diketahui. Jadi kita menggunakan pengikatan kemuka. Namun ada beberapa hal.
kita sebagai surveyor atau kita seorang juru ukur, kita harus melakukan pengikatan ke belakang karena mungkin jaraknya atau antara satu titik dan titik yang lainnya tidak terlihat, alias misalnya dihalangi oleh gunung. Nah, kalau ke muka itu harus kelihatan antara titik A dan titik B, kita harus sama-sama melihat. Oke, ini perbedaannya. Nah, tadi saya sudah sempat singgung syaratnya. Syarat dan ketentuan. Penggunaan metode pengikatan ke muka ini memerlukan minimal dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Baik koordinat X dan Y. Ya. Kita berbicara dua dimensi ya, ini bukan tiga dimensi. Kalau tiga dimensi, kita berbicara X, Y, dan Z, karena ada nilai ketinggian atau nilai elevasi. Sedangkan ini kita berbicara mengenai X dan Y, dua dimensi. Jadi, syarat yang pertama adalah kalian harus memiliki dua titik koordinat, yaitu titik koordinat A dan B, XA, YA, dan XB, YB. Selanjutnya, kita ada feature nih, ada gambar. Nah, kurang lebih deskripsinya seperti ini. Ini persyaratan teknisnya adalah dua titik ikat, saya bundar ya, dua titik ikat, ini titik ikat namanya, titik A dan B, ya, sudah memiliki koordinat. Dan antara A dan B harus saling terlihat. Tidak boleh ada penghalangnya di sini. Tidak boleh ada jemuran atau apa di sini. Tidak boleh. Harus terlihat. Ya. Antara koordinat A dan B harus terlihat. Sedangkan P ini juga boleh bergerak. Dia mau berpindah pun silahkan. Ya. Yang mau dicari adalah koordinat P. Misalnya nanti teman-teman bekerja pada offshore. Offshore itu pekerjaan lepas pantai ya, kalau dalam pemboran minyak. Ya kan, dalam mendapatkan titik koordinat minyak di bawah reservoir itu kan harus memiliki koordinat pasti nih, kalau salah terjadi kebakaran kan atau blowout. Nah, untuk mencari titik koordinat yang di tengah laut itu, nah kita menggunakan metode GPS nih, tapi kita harus meningkat ke muka. Dirikan alat di titik A dan di titik B, itu mereka harus saling terlihat. Ini di tepi pantai, yang di lepas pantainya yang P. Nah, untuk mendapatkan koordinat P ini, kita membutuhkan A dan B ini. Oke? Dan harus saling terlihat. Tadi saya bilang titik ikat. Titik ikat itu adalah sebutan untuk titik yang diketahui koordinatnya. Sekali lagi, koordinat XA dan YA, dan koordinat XB dan juga YB. Kalau di sini digambarnya ini, oh ada banyak sekali, ada sudut, ada alfa, ada beta. Temannya beta apa kak? Gamma kan? Iya. Kemudian ada azimut dari utara, ini utara poros, ya dari utara ke titik. Nah, dari utara A ke titik B itu adalah azimut AB atau alfa AB. Ya, kalau dari utara ke sudut ke titik P atau ke line A ke P ini disebut dengan azimut alfa AP. Sedangkan yang di B, kalau azimutnya itu mengarah ke titik A berarti merupakan alfa BA dan juga atau azimut BA. Kalau azimutnya mengarah pada titik P semacam ini. Ini yang ikuti garis yang saya marking ini. Nah, ini merupakan alfa BP. Ya. Simbol dari azimut sebenarnya adalah alfa atau ini. Ini teman-teman boleh ganti kalau takut keliru antara sudut di sini, sudut di A atau sudut di B atau sudut di P, silakan beri tanda, tidak usah beri tanda alfa seperti ini. Beri saja tanda sudut di A atau sudut di B atau sudut di C. Takutnya nanti bingung, ya kan?
Ini kebetulan saya ambil di buku saya, jadi makanya saya sebelum sempat ganti fijarnya ini, tapi saya mampu menjelaskan ini kok. Jadi saya memberi pemahaman kepada teman-teman semua untuk menyederhanakan dari tampilan gambar ini. Kalau bingung yang mana azimut, yang mana alfa, yang mana sudut, silakan dibedakan tandanya, ya, penggunaan tanda ini. Oke, ini yang tadi dimaksud dengan kartesian. Ya. Jadi kita menggunakan sistem dua dimensi saja. Mengubah dari lengkung, bumi kan bulat. Bagaimana kita interpretasikan bulat itu menjadi datar? Menggunakan ini, sistem ini, kartesian. Kalau dalam bahasa kami sih sistem grid namanya. Oke. Saya lanjut ya. Lalu, bagaimanakah cara mengukurnya? Ini ada peta, background-nya peta, tapi kamu ingin mengukur koordinat di P ini. Yang sudah Anda ketahui adalah koordinat di A dan juga koordinat di B. Yang Anda juga sudah ketahui adalah alfa atau sudut di sini, sudut di A dan juga sudut di B. Lalu bagaimana sudut dengan sudut di P? Lalu bagaimana nilai koordinat XP dan YP? Simak baik-baik tahapan demi tahapan dari pengukuran ini. Yang kalian harus sadari bahwa kita hanya membutuhkan satu teodolit saja. Satu teodolit, dua statif, dua rambu ukur. Ya, sekali lagi alat yang digunakan yaitu satu teodolit, ya, atau kalian menggunakan total station tidak masalah. Kemudian dua statif yang harus berdiri dan juga rambu ukur. Rambu ukur itu bisa diganti kalau kita menggunakan total station, berarti kita nggak menggunakan rambu ukur, tapi menggunakan reflektor atau prisma. Ya. Tadi sebenarnya saya sudah ingin singgung cara menghitungnya, ya, tapi kita cara ukurnya dulu. Cara mengukurnya yang pertama yaitu dirikan alat Anda di titik A. Based on picture ini ya, gambar ini, dirikan alat di A. Ini sama aja kalau kita ingin mengukur poligon. Ada backside, ada foreside. Misalnya alat Anda berdiri di A, lalu sebagai backside itu di P, maka sudut jurusanmu adalah di B. Ya. Berarti akan tercipta sudut di A. Ya kan? Caranya, kalian harus set 0 ke arah P ini. Saya kalau mempunyai alat, ya kan? Anggap aja ini alat, ya kan? Saya ini adalah A. Misalnya P di sebelah kanan saya arahkan ini ke arah sana untuk mengukur koordinat P. Saya set 0 semuanya, baik horizontal maupun vertikal, dan benang atas, benang bawah, benang tengah. Saya set vertikalnya 90, saya set horizontalnya 0 sebagai backside saya, lalu saya putar searah jarum jam teropong saya ini menuju ke titik B. Maka akan tercipta sudut di A. Ya kan? Sudut di A. Begitu pula kalau kita berdirikan alat di B, ada backside, ada foreside. Kemudian yang harus kalian pahami bahwa silakan Anda baca koordinat tersebut dengan bacaan biasa seperti ini, sedangkan luar biasa kita putar teropongnya, ya kan, sudah terbalik begini baru kita putar seperti ini. Ini adalah bacaan luar biasa. Ya. Kemudian, yang keempat, silakan Anda baca benang bawah, benang tengah, benang atas. Lalu Anda catat. Nanti kalau kalian diteropong di lensanya itu, di situ akan ada garis-garis yang kemarin saya jelaskan. Di situ akan ada garis tiga, di mana garis atas adalah benang atas, yang tengah adalah garis
benang tengah, lalu yang paling bawah adalah benang bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, kalau luar biasa tidak usah baca benang atas, benang bawah, benang tengah. Cukup bacaan biasa aja. Pada saat bacaan biasa aja kalian mengukur benang atas, benang tengah, benang bawah. Lalu yang terakhir, tadi saya bilang setelah titik A selesai, rangkaian sudah diterima, sudah didapat dari titik P maupun titik B, geser alatnya itu, pindahkan alat itu di titik B. Berdirikan, centering. Selesai centering, set 0 ke A sebagai backside, dan foresight-nya adalah ke P. Ya, supaya tercipta sudut di B. Kurang lebih seperti itu. Gampang sekali. Ini karena cuma 3 titik dan saling terlihat, jadi sangat gampang. Nah, saya nggak tahu di sekolah teman-teman semua itu formnya seperti apa. Kurang lebih di sekolah saya seperti ini, di mana saya membuat form ini, saya berdiri di titik A, makanya ada luan di sini, lalu saya arahkan ke P, saya baca benang atas, benang tengah, benang bawah, saya baca saya baca sudut vertikalnya dan sudut horizontalnya. Saya set 0 kan, saya bilang, karena saya mempermudah. Lalu saya arahkan ke B, dari P saya arahkan ke B untuk mendapatkan koordinat ini. 2 derajat, 12 menit, 48,23 detik. Kemudian saya pindah, dan seterusnya seperti itu. Saya pindah di BA, saya pindah di titik B, saya set 0 di A, lalu kemudian baca di P. Nah, kemudian cara mengukurnya. Itu jadi cara mengukurnya ya. Sekarang langkah penyelesaiannya dari perhitungannya. Gampang sekali. Cuman butuh konsentrasi, lihat kalkulator secara teliti supaya mendapatkan angka yang sesuai. Sorry. Yang pertama, hitung sudut jurusan AB, yaitu azimut AB dan jarak A ke B, atau disimbolkan dengan distance AB, DAB, dari koordinat titik A dan B yang telah diketahui koordinatnya. Ya, yang kalian harus pahami, yang pertama adalah hitung azimut A ke B, yaitu alfa AB. Dan juga jarak antara A ke B. Yang ini loh jaraknya. Panjangnya ini berapa? Kemudian, rumusnya adalah alfa AB sama dengan arkus tangan atau tangan satu, tangan pangkat min 1 dalam kurung XB, koordinat XB dikurang koordinat XA dibagi dengan Y, koordinat YB dikurang dengan koordinat YA. Sekali lagi, rumus alfa AB atau azimut A ke B sama dengan arkus tangan atau tangan inverse, tangan negatif 1, pangkat negatif 1, dalam kurung koordinat XB dikurang XA dibagi dengan YB dikurang YA. Sedangkan jaraknya, jarak A ke B, yaitu akar dari pengurangan XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Sekali lagi, untuk mencari jarak, jarak langsung antara dua titik yang telah diketahui koordinatnya, yaitu dengan rumus akar XB atau X2 dikurangi XA atau X1 dikuadratkan. Lalu dijumlahkan dengan pengurangan dari YB dikurang YA kuadrat.
Gampang kan, Kamila ya? Matematika sekali. Lalu, yang kedua, yaitu kita menghitung sudut jurusan sisi A ke P, di mana disimbolkan dengan alfa AP dan sisi BP, yaitu azimut BP, dengan rumus berikut. Alfa AP sama dengan alfa AB dikurangi sudut yang ada di titik A. Ya. Kemudian alfa BP rumusnya adalah alfa BA, alfa B ke A atau azimut B ke A ditambah dengan sudut yang ada di titik B. Kalau bingung nanti kita kembali ke gambar. Lalu untuk mendapat cara lain untuk mendapatkan alfa BA sama dengan alfa AB, Anda tambahkan dengan nilai 180 derajat. Kemudian langkah yang ketiga adalah hitung jarak dari A ke B atau B AP dan juga jarak B ke P dengan menggunakan rumus perbandingan sinus. Kita menggunakan perbandingan sinus ya untuk mendapatkan jarak dari titik A ke titik P dan juga jarak dari B ke P. Ini rumusnya. Kalau kita menggunakan perbandingan sinus itu di dalam perhitungan kami atau seorang surveyor, nggak tahu ya kalau berbeda sedikit dengan matematika, tapi kalau kami menganalogikan seperti ini, di mana jarak itu kita bandingkan dengan sin sudut di P, jarak DAB kita hampir sama dengan kalau kita trigonometri ya, Kak, ini sebenarnya ya, untuk perbandingan sinus ya. Gampang sekali ya, Kak ya. Dimana misalnya ini kita kembali ke gambar. Saya nggak pindahkan ke Pine Art. Ini, nah, untuk menghitung A ke P, ya kan? A ke P ini kan kita nggak tahu koordinatnya. Tapi yang telah kita ketahui koordinatnya adalah, maksud saya yang kita telah tahu jaraknya adalah A ke B, ya kan? Berarti kita menggunakan perbandingan sinus antara AB ini dengan AP. Jadi jarak maaf, fotografer saya lagi lewat. Kemudian kembali lagi fokus. A ke B, ini kan ada jaraknya. Kemudian di P ini kan ada sudutnya. Kalau segitiga, pasti total sudutnya itu adalah 180. Ya kan, Kak, ya? Pasti 180. Even di sini 60, di sini 45, maka di sini adalah 180 dikurang 60 dikurang 45. Itu sudut mutlaknya pasti begitu, tidak akan berubah. Namanya segitiga, pasti 180 dikurang sudut-sudut yang lain untuk mendapatkan sudut satu sudut di antara tiga sudut itu. Jadi, susah nggak sih bahasa saya ini ya? Ya, jadi kembali lagi ke perbandingan sinus. Nah, tadi kita menggunakan jarak A ke B. Berarti DAB terhadap sin alfa. Sin sudut di sini, sudut di P, sama dengan DAP terhadap sudut di sini. Karena ini lawannya sudut di P. Ya. Makanya seperti ini penulisannya. Benar gak ya? Lalu, gampang saja. Kita tidak pakai tiga-tiganya. Even kita mau mendapatkan jarak di AP, ya kan? Di AP, maka untuk
kolom yang ini kita tidak usah gunakan. Kita gunakan yang sudah diketahui. Ini kan sudah diketahui nih. Yang sudah diketahui misalnya ini, DAB. Pastikan dari dua koordinat tadi sudah diketahui. Lalu sin, sudut di P kita sudah ketahui. Dari hasil 180 kurang sudut-sudut yang lain. Lalu, nah, yang belum kita ketahui adalah DAP. Nah, sedangkan sin sudut di B kita sudah kita ketahui kan dari hasil ukuran. Lalu bagaimana kita menghitung sudut di jarak di AP? Maka rumusnya adalah jarak A ke B dikalikan dengan sin sudut di B dibagi dengan sin sudut di P. Ya. Lalu bagaimana kita menghitung jarak antara B ke P menggunakan rumus yang sama, yaitu jarak A ke B dikalikan dengan sin yang ada di titik A atau sudut A dibagi dengan sin ya sudut di P. Begitu kira-kira. Kamila. Ya, Dek. Mukanya hilang. Saya takut sendiri, Kak. Saya goblok sama diri sampingmu. Nah, saya takut sendiri, Kak. Kan halu kalau sendiri saya takut sendiri nih, Kak. Kamu tidak sendiri di situ, ada kakak di sini. Takutnya sinyal kakak hilang naik turun, takutnya suaranya juga hilang ini. Oke, lanjut adik kakak. Silakan Pak Henry. Oke, tahap. Hebat ini. Hebat Kak, membingungkan Kak. Oke, tahap keempat. Oke, yaitu kita menghitung koordinat titik P dari titik A dan titik B. Karena kita sudah dapat jarak, sudah dapat sudut, azimut, apalagi yang kurang, tidak ada kan yang kurang. Sekarang kita mainkan penjumlahan, di mana untuk mendapatkan koordinat P, ya, koordinat P, XP itu dari titik A, kita cukup menjumlahkan koordinat XA ditambah dengan jarak A ke P dikali dengan sin dikali dengan azimut A ke P. Mention. Sekali lagi, untuk mendapatkan koordinat XP dari titik A, Anda hanya memerlukan nilai jumlahan dari XA atau koordinat di X di A ditambahkan dengan jarak antara A ke P dikali dengan sin azimut A P. Gampang sekali ini. Sedangkan koordinat XP ya kan dari titik B, Anda hanya perlu mentransfer koordinat XB ditambah dengan jarak B ke P dikali sin alfa BP atau azimut B ke P. Sama rumusnya. Kalau untuk mendapatkan koordinat X, dia menggunakan prinsip sinus dikali sin, ya. Sedangkan untuk mendapatkan koordinat Y berbeda ya. Tadi sin, sekarang cos. Yaitu YP sama dengan YA nilai Y di A ditambah dengan D dikali ditambah dengan DAP dikali cos alfa AP. Atau YA ditambah dengan jarak A ke P dikali kosinus azimut A ke P. Lalu untuk YP dari titik B, silakan Anda jumlahkan koordinat YB ditambah jarak B ke P dikali dengan kosinus alfa BP. Sampai di sini ada yang ditanyakan Kak atau teman-teman? Saya melihat dari tadi tidak ada pertanyaan.
Makin bingung ya. Materi dari Pak Andre. Dan jumlah partisipan saat ini ada 23 ya adik-adik. Jadi kamu sudah sendiri di room kamu. Kita ada 23 orang. Jadi tetap semangat menyimak materi dari Pak Andre. Oke, silakan Pak Andre. Selanjutnya, langkah terakhir. Langkah kelima. Kalau kita sudah dapat koordinat XP dari A, XP dari B, YP dari A, YP dari B, maka sekarang kita tinggal merata-ratakannya saja. Tidak usah susah-susah. Bagaimana cara meratakannya? Koordinat XP dari A ditambah dengan koordinat XP dari B, itu dijumlahkan, lalu dibagi dua. Maka, dapatlah Anda koordinat XP mutlaknya. Sedangkan koordinat Y mutlaknya, Anda cukup menambahkan YP dari A, ditambah dengan YP dari B, Anda jumlahkan lalu bagi dua. Maka akan mendapatkan koordinat mutlak dari YP. Ya, kalau sudah dapat koordinatnya berarti sudah selesai tahap perhitungannya. Gampang sekali, bukan? Ya, cukup ini saja. Cukup ada 5 tahap. Tidak usah susah-susah. Sangat detail rumusnya untuk mendapatkan azimut, untuk mendapatkan jarak, jarak by sin, ya kan, perbandingan sin. Terus ada lagi bagaimana kita mendapatkan koordinat, yaitu mentransfer koordinat yang lain lalu ditambahkan dengan absis dan ordinat, ya kan? Kalau DAP dikali sin alfa ini merupakan absis ya singkatannya. Kalau D cos alfa itu namanya adalah ordinat. Ya. Jadi terus merata-ratakan yang gampang sekali. Ini hampir 11-12 pelajaran SMP lah. Nah, saya ingin memberi challenge pada sahabat rumah belajar di mana berada. Ini ada soal yang hampir mirip. Bagaimana kalian tinggal input nilai koordinat yang sudah ada ini. Silakan kalian hitung koordinat XP dan YP. Ya, Kamila, mungkin materi saya cukup ini karena memang gampang sekali. Jadi partisipan kita di room ini sudah mencapai 27. Jadi adik-adik di situ ada chance dari Andrea, ya, ada juga. Adik-adik boleh mencoba menghitung bagaimana koordinat titiknya. Jika diketahui titiknya dengan ukuran sudutnya 65 derajat. Itu kan bacanya apa, Andre? Iya, sudut di A 50 detik gitu ya. Sip. Atau saya salah baca ya? Enggak, pintar guru iya. Kan. Ya Pak Andre. Kemudian di beta itu sama dengan 72 derajat 58 menit 42 detik. Jadi adik-adik sahabat belajar sekalian yang ada di room ini boleh dicoba bagaimana hasil perhitungannya ya Pak Andre gitu ya. Kira. Iya, betul sekali. Iya, dengan menggunakan cara yang sudah nanti paparkan sebelumnya ya kan. Gitu. Yes. Ya, kita kasih waktu berapa menit ini kira-kira Pak Andri supaya adik-adik sambil belajar lebih banyak? Kalau saya mah 5 menit aja ini jadi sudah. 5 menit saja, iya. Kalau di SMK dia 5 menit saja ya ini. Okay. Enggak, bohong itu. Kalau saya pribadi 5 menit, tapi kalau anak murid saya itu biasa 3 jam. Oh, tapi kalau di sini kayaknya soalnya kadang-kadang harus pelan-pelan. Iya, okay. Jalan 3 jam lah, karena waktu saya sudah tinggal 30 menit ini. Iya. Yeah. Ayo, silakan dikerjakan. Ini ada koordinat A dengan XA sama dengan 472,622 meter. Lalu YA-nya dengan 520,485 meter. Sedangkan koordinat di B adalah... Ada 563 untuk X-nya, 0.491 meter. Dan juga untuk YB sama dengan 488.932 meter. Kemudian, lalu hasil ukuran sudut dari pengukuran tadi yang ke kiri, ke kanan, backside, forside itu diperolehlah sudut di A sama dengan 65 derajat 41 menit 50 detik. Dan sudut di B itu adalah
72 derajat, 58 menit, 42 detik. Silakan dimainkan. Oke. Bagaimana kita dapat? Ya. Dimainkan. Ah, ini sudah ada sponsor sama saya, yaitu ada Adik Muhammad Arif Jumakir. Hai Kak, ya. Silakan dicoba ya. Adik ini soalnya sudah dibuatkan oleh Pak Andri. Silakan dicoba. Hai Kak, hai hai. Dia juga sama saya ini katanya Pak Andri mau tanya untuk geologi pertambangan ada nggak di aplikasi 15 ya? Sepertinya ada ya. Iya, saya sudah sedikit share sih. Saya cuma sendiri. Ya. Silakan kamu kontak saya nanti ketika sesi terakhir ya, saya akan kasih kontak saya. Kalau kamu mau private juga silakan, saya terbuka. Karena memang saya basic saya adalah geomati, tapi saya sekarang mengajar untuk perminyakan, tidak masalah. Silakan anda kita sharing aja melalui WhatsApp atau Kaizala. Di rumah belajar ada kontennya, cuman baru sedikit, kesian ya. Karena memang saya belum banyak isi dan gimana ya, waktu saya kan sebagai kajur itu mepet, jadi aduh, belum ada waktu untuk bisa. Insya Allah kita bisa. Oh, pasti disediakan. Pasti disediakan. Karena memang saya melihat bahwa rumah belajar ini makin lama menjurus ke SMK nih. SMK kan masih banyak kurang kontennya nih. Geologi pertambangan spesial ada. Sudah ada. Ya, sudah ada dan dilihat-lihat ya. Permintaan juga sudah ada. Materinya. Tapi untuk materi intersection ini kayaknya belum saya input karena memang kalau kita bahasakan secara video begini atau lecture gini agak sulit ya, kalau langsung kita lebih mudah sih. Memang bahasa matematika kalau kita bahasakan menggunakan komputer itu agak susah kalau nggak melalui program, Kak. Iya, benar. Actually itu yang buat saya itu. Tapi tidak apa-apa, silakan kerjakan ini. Rumusnya saya kasih, kasihan nanti lupa. Nih, catat budak-budak nih, catat. Itu sudah disediakan oleh Pak Andri, jadi adik-adik bisa di screenshot ya. Atau di foto, kemudian dicoba soalnya sudah diberikan oleh Pak Andri. Ini saya mulai dulu all participant, ada nggak murid saya ini? Saya sudah seru bilang online ini. Bentar ya, Kak. Oke. Okay. Wow, ada 24. 19, Kak. 20. Partisipan 20. Hai, Kak Dolvan. Kak Dolvan ini dari Papua Barat. Papua Barat nggak sih? Hai, Bun. Malak nih. Dia mau capture-capture aku nih. Nggak ada loh ini. India Safira. Oke, halo para partisipan. Thank you for so much for watching and tuning in. Silakan ditanyakan. Tadi soalnya sudah. Ini rumusnya. Gampang sekali. Ya, bertambah lagi kapun ka. Oke, yang baru datang, yang baru tuning, saya punya soal. Ini soalnya, silakan di capture. Lalu untuk penyelesaiannya ada langkah pertama sampai langkah tiga, langkah ketiga, keempat dan kelima. Ini caranya. Saya tunggu jawabannya di kolom chat ya. Untuk alfa AB aja dulu sederhana. Alfa AB-nya berapa? Apakah saya harus membantunya? Bagaimana Kamila? Sepertinya untuk mungkin Pak Andri bisa memberikan bagaimana cara pemahamannya. Mungkin untuk soal berikutnya nanti bisa adik-adik sahabat belajar untuk mencobanya. Bagaimana Pak Andri bisa dikeluarkan? Iya, kita dikte lah. Gak apa-apa. Oke, untuk caranya. Bagaimana caranya ini untuk menyapa? Bentar ya. Saya ini agak mau cari kalkulator di mana ini. Aduh, aku norak. Bentar.
Aduh. Share. Oke. Halo. Halo. Mana dia? Udah muncul nggak kalkulatorku ya? Kamila, kalkulatorku udah nampak di layar. Belum, Pak. Belum ya? Share application. Hitam. Memang hitam fokusnya seperti itu. Enggak tahu, enggak. Bentar ya. Enggak sih sebenarnya. Bentar, mungkin bentar. Bukan. Coba adik-adik di rumah, boleh di-chat di roomnya. Apakah tampilan kalkulator dari Pak Hanif sudah kelihatan atau belum? Belum ada, Kak. Wajar. Oke. Ya ampun, aku ini kayak bukan guru ya. Kamu ini kan seperti ini. Ahli teknik seperti ini. Iya, kasihan. Maaf ya, bahasa saya memang suka bercanda kalau sama murid-murid, jadi ya wajar lah. Jangan terlalu tegang, nanti sudah ini sakit kepala, tegang, nanti stres jadinya. Aduh, untung sudah nggak ada memori habis hitung utang pakai kalkulator ini ya. Oke. Sekarang kalau teman-teman, kalau orang geomatika itu harus punya namanya kalkulator saintifik. Jangan pakai kalkulator sayur, berbeda ya. Ini, kita rubah modenya dari standar menuju ke saintifik. Supaya muncul yang namanya sin cos dan sebagainya. Mana nih? Nggak muncul loh. Nah, ini kan ada sin cos. Saya besarkan kah? Kelihatan semuanya? Kelihatan di gimana dengan coba kasih komentarnya kelihatan kalkulator. Oke, ini ada function, ada trigonometri. Ya, ini sekarang kita pakai trigonometri lah istilahnya ya. SMP udah dapat trigonometri atau belum nih, Kak? Untuk SMP belum belajar trigonometri. Oh, di kelas 10 SMK itu ada trigonometri. Nah, ini kita sinergikan ke sini. Jadi yang pertama, Anda harus menghitung alfa AB dan juga jarak A ke B. Caranya adalah menggunakan arkus tangan. Mampus gue, arkus tangan nggak ada lagi di sini. Kalau di kalkulator saya, yang saintifik kemarin, saya pernah sempat lihat, kan itu ada arkus tangan. Oke, kita mulai ya. Tadi soalnya mana? Ini soalnya. Ini soalnya, Kak. Oke. Nah. Oke. Yang diketahui kan koordinat A dan B. Ya kan? Ada XA, ada YA, ada XB, dan juga YB. Lalu ada sudut IA dan sudut DB. Ya kan? Untuk menghitungnya yang pertama adalah azimut. Nih, azimut. Arkus tangan XB dikurang XA, YB dikurang YA. Oke. Kita hitung dulu XA-nya. Rumus yang pertama kan XB kurang XA, ya kan? 563 poin 491 dikurangi dengan 472 poin 622 sama dengan 90 poin 869. Catat, Kak, biar saya ingat juga, Kak. Catat ya, itu untuk XB dikurang XA. Sebentar, saya cari alat bukunya dulu. Hari itu bisa di catatannya, supaya ada kesinkronan dengan paparan berikutnya ya. Kita menghitung alfa ya, azimut A ke B, rumusnya adalah
arcos tangan atau tangan min negatif pangkat negatif 1 di dalam kurung XB dikurang XA dibagi dengan YB dikurang YA. Kalau tadi hasil pengurangan XB dikurang XA adalah 90.869 lalu dibagi dengan 488.932 dikurang 520.485 sama dengan negatif 31.553. Arcus tangan. Ini saya catat pakai begini ya. Catat enggak sih? Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Alhamdulillah. Maaf ya, jelek tulisannya. Biasa. Arcus tangan 90 ini 90.869 Anda bagikan dengan negatif 31.3. Berapa itu? 553. Berapa hasilnya? Kita coba ya. Berapa hasilnya? 90.869 Anda bagi dengan negatif, sorry, 31.553. Oke, sama dengan berapa itu? Negatif 2.879. Oke. Oke, kenapa dia negatif? Tidak masalah kah kalau negatif? Tidak masalah. Masih halal. Ya. Tidak masalah dia negatif nilainya. Memang negatif karena di bawah negatif. Ingat ya, saya memang belum pernah jelaskan ini. Tapi kalau dalam kartesian itu, kalau dalam geometrika itu, di mana kalau di atas ini jumlahnya positif, lalu ini dikurangi juga jumlahnya positif, maka dia termasuk kuadran 1. Ya. Alias tidak perlu diapa-apa, nilainya tetap itu murni. Sedangkan kalau masuk kuadran 2, silakan Anda 180 dikurang. Nah, sedangkan kuadran 3, ini kalau di atas negatif, untuk Y juga negatif, maka silakan Anda 180 tambah. Lalu untuk kuadran 4, kalau nilai X kurang XB dikurang XA itu adalah negatif, lalu YA dikurang YB itu, YB dikurang YA itu positif. Maka silakan Anda, hasilnya silakan Anda tambah dengan 270. Ini Kak, kelihatan tak? Kelihatan. Ya, ini kuadran. Untuk mendapatkan azimut. Kak, ada komen nggak? Kak, bingung nih, apa pelajaran apa sih? Tidak ada. Kita menyimak dan aparat sesuai dengan jurusannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Tadi kan saya sudah sampai di sini nih. Sudah sampai di azimut, iya kan? Ya. Karena saya bilang tadi di sini positif dan di sini negatif, maka dia masuk pada kuadran 2, ya kan? Ini 2 ya. Mana 2? Ini. Ya, di mana X bernilai positif, Y bernilai negatif. Berarti nanti hasilnya akan saya 180 dikurangi dengan hasilnya. Itulah nilai azimutnya. Sekarang kita buktikan. Arcus tangan atau tangan min 1, tangan inverse ya Kak namanya itu ya.
Tangan pangkat -1 dikalikan dengan -2.879, berapakah hasilnya? Kak, ayo kita sama-sama hitung, Kak. Aduh, kenapa aku hapus? Oke. Tangan. Kalau susah, 1 Anda bagi dengan tangan. Aduh, sorry. Oke. Tangan -2.879 sama dengan hari ini kok trouble ya? 2.879 dinegatifkan. Ya. Lalu tan. Nah, ini masih tan ya. Itu masih tan, belum arkus tangan. Kalau arkus tangan itu 1 dibagi dengan tan -2.879. Hasilnya adalah 1.005.29. Mana ini? -0.05029. Ya. Ulangi ya. 1 dibagi. Aduh, ini agak, saya agak lama ya performance-nya karena pakai kalkulator ini. Biasanya saya pakai kalkulator saintifik yang paten, jadi agak cepat. 1 dibagi dengan dalam kurung 0.05029, saya tutup ya, lalu saya negatifkan, hasilnya adalah nih, itu adalah hasil dari tan inverse-nya, yaitu 19.884. Itu untuk nilai desimalnya ya, nilai desimal. Kelihatan, Kak? Kelihatan deh. Nah, ini kalau kita derajatkan, ini pasti 19 derajat. Ya kan? 19 derajat sekian menit dan sekian detik. Nah, karena saya di sini nggak ada untuk merubah, ada function untuk merubah menjadi geometri. Itulah saya sedihnya, saya tadi lupa sih bawa kalkulator dari rumah. Nggak apa-apa, bahwa itu nilainya adalah 19 derajat sekian-sekian. Maka, karena dia masuk dalam kuadran 2, nilainya 180 Anda harus kurangi 19 derajat. Jadi, 180 dikurangi 19 derajat sama dengan berapa, Kak? 161. Itu adalah azimut A ke titik B. Alfa AB sama dengan 161 derajat sekian menit, sekian detik. Ya, sudah? Sampai di sini? Ini baru mendapatkan alfa AB. Ini rumusnya loh, supaya enggak bingung. Ini yang saya marking. Kelihatan enggak? Nih. Sama kan? Belum kelihatan. Oh, ini yang di bawah.
Iya. Oh iya. Boleh di screenshot ya, guys. Boleh. Nah, itu saya sudah sampai dan dapat nilai 161. Itu adalah azimutnya. Sekarang kita menghitung untuk jaraknya. Maaf ya, AB. Laptop memang belum dikeluarkan materi ya untuk rumus. Masih hitam kelihatan. Apa ada yang di-share? Oh iya, iya. Ya, enggak ya. Ada loh padahal. Share. Iya. Ini. Ya. Saya sudah menggunakan rumus ini tadi, maka saya dapatnya ini. Alfa AB sama dengan 161. Kenapa bisa? Karena ketika saya menjumlahkan, mengurangi, XB kurang XA itu nilainya positif, sedangkan dia nilainya negatif. Berarti termasuk kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti 180 dikurangi dengan hasil yang kalian dapat dari arkus tangan tadi. Sekarang saya mau hitung jarak nih, menggunakan rumus akar, ya kan? XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Akar, ya kan? Ini akar. Tadi XB dikurang XA nilainya 90. Poin 869 dikuadratkan ditambah dengan negatif 315.553 dikuadratkan. Nah, dikurang hasilnya. Tinggal mencari hasil. Ya kan, Kak? Gampang sekali, kan? Sangat gampang sekali. Lalu, kalau boleh saya pindahkan, kita jumlah kita kali coba kita apa ya namanya simulasikan ya. 90 poin 869 kita kuadratkan sama dengan, nah, akar 8.257.175 ditambah dengan negatif 31. Ini karena saya sudah hitung sebelumnya ya. Poin. Saya selalu salah di situ. 553. Ya kan? Dikuadratkan. Hasilnya adalah 995.592. Akar, saya bulatkan ya itu. Kelihatan ya, Kak ya? Kelihatan ya? Ini saya bulatkan jadi 2 karena di sini 8. Jadi saya nggak tulisnya 591, tapi saya tulisnya 592. Nah, itu kalau saya jumlahkan, saya tambahkan dengan hasil yang sebelumnya, yaitu 8.257.175, ya kan? Sama dengan, aduh, sorry. Saya ulang ya, 8.257.175 saya tambahkan dengan hasil kuadrat tadi 995.592 sama dengan, nah ini hasilnya, akar 9252.767. Kalau kita akarkan hasilnya adalah mana nih? Apakah melihat fungsi akar? Kalau jadi blank ya. Square. Kakak melihat fungsi akar? Kak di kalkulator apakah melihat fungsi akar? Saya kok blank jadinya. Ya mana ya? Square. Oh, sorry. Ya. Oh, ada di grid. Halo, Kak. Saya sudah sampai di sini ya. Ini akar 9 poin. Nah, itu. Kalau kita akarkan 9252.767 ini berapa, Kak? Saya kok kehilangan ya fungsi akar di sini. Mana ya?
kalau pakai second itu bisa. Mana x kuadrat? Tapi pakai second dulu. Second yang di atasnya baru pakai. Nah, itu kan. Kelihatan? Oh iya, sorry. Ya ampun. Maaf ya, aku norak. Akar dari itu adalah 96. 96.191. Nah, jaraknya adalah 96.191 meter. Itu jarak dari A ke B. Sampai di situ, paham? Iya, tadi sudah pakai, makasih loh, pakai kuadrat aja kak. Iya, aku norak tadi deh, maaf loh. Karena biasa pakai kalkulator ini sih. Melanjutkan tangan itu Muhammad Fadli. Kalau bisa tidak kita buka dia bersuara, atau harus dari home? Mana? Oke, boleh silakan. Hai Fadli. Fadli mau bertanya, Pak Gama, bagaimana kita kasih dia berbicara. Pasangkan tangan gini ya. Pasangkan tangan Muhammad Fadli. Bagaimana Pak Gama? Lima partisipan kita sudah mencapai 30 ya adik-adik. Belajar di pagi hari ini. Ya Allah, di saat aku norak-noraknya ada 30 dia. Luar biasa. Bentar ya Pak Gama. Bagaimana ini Pak Andik Han, Adik Fadli mau berbicara. Mau bertanya dia. Halo Pak Gama. Oh ini tadi ada sedikit privately untuk saya ya kayaknya gaya-gaya atau ada buat kakak. Permisi kak, engkau untuk belajar dengan metode begini kan mungkin lebih sulit untuk dipahami. Portalnya ada kak pak? Oh Gayatri, langsung apa namanya? Langsung hubungi saya aja. Gayatri. Saya langsung juga direct message mungkin bisa lihat IG, bisa lihat ini. Nanti kita sering sharing karena ada bisa komunikasi lewat WhatsApp ya kan. Kalau bingung silakan. Memang saya juga mengakui bahwa kalau kita berkomunikasi menjelaskan ini agak sedikit sulit ya Kak karena memang ini sangat tinggi sekali. Ya, ya expert. Jadi memang saya juga dalam pelajaran ini waktu saya masih pendidikan waktu itu hampir satu semester kita ngulang dalam satu semester kita ngulang ini terus dan sampai khatam. Memang proses by proses sih kita menerima dengan baik. Jadi kalau memang partisipan ketika belum bisa memahami dengan baik itu tidak masalah, silakan hubungi saya untuk tindakan lebih lanjutnya. Oke, Kak, makasih banyak. Iya, untuk saya dipanggil Kakak bukan Bapak. Oke, nanti di terakhir ya. Waktu sudah mau habis, karena saya sudah sampai di tahap yang pertama, silakan teman-teman untuk mengisi di rumah. Untuk tahapan yang kedua sampai ketiga, gampang sekali. Bagaimana kita mendapatkan koordinat, bagaimana kita mendapatkan nilai absis dan ordinat, ya kan? Itu gampang sekali. Apalagi azimut. Azimut itu, jujur, itu azimut rumusnya tidak selalu sama. Kebetulan ini udah paten ya. Kebetulan ini udah paten karena cuma segitiga, jadi gampang. Tapi kalau udah banyak kayak poligon dan sebagainya, poligon tertutup, mau pakai sudut luar dalam, itu kita akan, what? Ini gimana kok nggak sama ya? Ya, jadi memang butuh waktu. Jadi ya, kalau memang sekiranya saya dibutuhkan nih bantuannya, nanti saya kita keep kontak di WA ya, sertakan nama dan alamat. Dan sekolah, saya pengen tahu sekolahnya di mana. Tapi kindly kamu bisa untuk capture soal saya, silahkan kerjakan di rumah sebagai tugas kalian. Untuk mengumpulkannya, silahkan buktikan melalui capturean atau foto ya. Nanti kalau ada rumus yang salah, saya bisa perbaiki. Saya open minded kok, silahkan kalian hubungi saya, meskipun kita jarak jauh, tidak masalah. Dibalas nggak kak? Dibalas, ya? Penutupan dari kita
atau kesimpulan yang bisa Bapak Hansi sampaikan? Oke, saya kesimpulan secara lisan aja ya, saya tidak maktubkan dalam slide, tapi tidak masalah, sama saja. Intinya, yang pertama, dalam intersection, you have to, yang kamu harus memiliki dua koordinat yang sudah diketahui, which is harus kelihatan, antara A dan B itu harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan, kamu pakai metode yang lain, yaitu pengikatan ke belakang atau resection. Kalau intersection, syarat mutlaknya antara A dan B harus kelihatan. Dan syarat yang kedua, koordinatnya harus ada, koordinat A, koordinat B. Maksud saya, koordinat X, Y, X, A, Y, A, dan koordinat X, B, Y, B itu harus ada. Mau mendapatkan sudutnya gampang. Berdirikan alat di A, backside ke P, lalu foresight-nya ke B. Begitu pula langsung pindah alatnya dari B, kita backside ke A, foresight-nya ke P. Supaya dapat sudut di B. Ya kan? Terus bagaimana sudut di P? Tinggal kalian kalkulasi aja, 180 kurang sebagainya. Gampang sekali. Terus bagaimana untuk mendapatkan jarak di A ke P? Pakai perbandingan sinus, ya kan? Pakai perbandingan sinus, karena itu sangat gampang sekali. Tadi sudah jelaskan. Nanti kita akan share materinya. Ada perbandingan sinus di sana. Lalu bagaimana selanjutnya untuk menghitung koordinatnya? Gunakan transfer dari XA dan juga XB itu, silakan kalian jumlah dengan nilai absisnya. Untuk nilai koordinat Y, silakan Anda transfer dari YA dan YB, silakan jumlahkan dengan nilai ordinatnya, yaitu D sin alfa atau D cos alfa. Untuk koordinat tetapnya atau koordinat intinya dari penjumlahan dua tadi, silakan Anda rata-ratakan, maka akan dapat koordinat pastinya atau realnya. Kesimpulan saya itu, nah, jadi silakan kerjakan tugasnya. Ada pertanyaan tambahan, silakan find me at Instagram. Ini Instagram saya, Hanrias Abu Ghoir. Nanti mukanya itu atau profile picture-nya di Instagram itu orang kartun gitu lah, komik. Lalu email saya di hanriasabughoir@gmail.com, WA saya di 0812-3399-19. Ya? Tidak berbayar. Kemudian saya ingin memberikan satu himbauan, tetap di rumah ya untuk kesehatan dan keselamatan kalian. Cepet banget kak, kok ada yang sedih? Cepet banget, iya cepet banget. Ya memang waktunya udah habis. Ya saya mengimbau kepada adik-adik semua dimanapun kalian berada, tetap stay di rumah untuk keselamatan kalian. Mari kita bersama-sama untuk mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini, supaya tidak terlalu banyak korban supaya tidak banyak korban di Indonesia, intinya seperti itu, dan kalian juga terhindar dari itu. Nomor WA-nya kak, ini nomor kelihatan nggak sih? Ya, WA saya ini saya lagi on standby, tunggu WA kalian. Ini nomornya 08-12-33-19-49-19. Ya, sekali lagi, 08-12-33-19-49-19. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk pelajaran ini, silakan konsultasi saya. Gayatri udah masuk, assalamualaikum kak. Dan saya balas ya setelah kita closing set ini. Terus Hutan dan Negeri Makassar. Oh Makassar, aku udah lama nggak kesana. Terakhir kesana sekitar apa nih? 2016, 15, 16. Wow, jurusannya aku baru dengar, sumpah keren. Oh, makasih Kak Gama, udah di-share nomor WA saya. Nanti kalau ada apa-apa, ini memang yang berguna ya untuk orang kehutanan, orang geologi, orang survei pemetaan, ini perhitungan sangat berguna. Apalagi orang yang suka mendaki gunung lewat lembah, ini sangat berguna. Ya, sekali lagi stay safe.
stay at home, belajar dari rumah, tidak usah kemana-mana, tidak usah bandel lah, karena just do the right things, do good things, ya kan? Jangan yang aneh-aneh seperti, aduh gimana ya? Di sini masih ada sedikit bandel-bandel karena memang kita di Kalimantan dan pulau kecil agak jauh katanya sih masih siap. Tapi everything kita tetap waspada ya, ini virus cepat sekali menyebar. Oke Kak Camilla, harap Kak Rose 2019, thank you so much for guiding me. Kak Gama juga, thank you so much. Kak Meliani, thank you so much for everything. Ini merupakan, it's my pleasure sih, to be honored bisa dua kali udah tampil di sini dengan pelajaran yang saya rasa kalau saya jelaskan Kak ini sulit sekali kalau harus begini, tapi tidak apa-apa. Oke, ini Fadli udah masuk. Kesempatan ini luar biasa, portal rumah belajar menyediakan semuanya termasuk geologi pertambangan. Nanti kita akan coba untuk yang lain-lainnya. Return back to you Kak. Saya duta rumah belajar dari Kalimantan Utara buat materinya sebelumnya. Adik-adik sekalian juga boleh melihat nanti materinya akan di-share oleh Pak Handri. Silakan diunduh melalui link yang kepada adik-adik sekalian rumah belajar sekalian. Tapi jangan lupa juga untuk mengisi link yang sudah kakak catat untuk perbaikan sapa RD ke depan. Sebelumnya saya mohon ampun kepada Allah jika ada kata-kata yang salah. Tadi ada waktu 20 menit saya habiskan hanya untuk mengatur suara saya saja. Saya minta maaf kepada Bu Mel yang kelima, terima kasih. Dan kepada Bapak Putra Gama sebanyak waktu hari ini, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi kami, Bapak Handri Sensi, Bapak Handri Sohin dari Rumah Belajar 2019 Kalimantan Utara dan saya sendiri dari Utara Besar Rumah Belajar Sumatera Utara 2019 mohon diri. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diantri, kita dada gitu biar aku screen. Dada. Kak Gam, kamu aku udah pernah besar-besar ya? Ya ini udah besar nih, udah ada screenshot ini, udah kita kasih. Entah aku yang pernah atau apa, tapi memang aku nggak pernah pakai Webex, jadi ketika aku lihat teman-teman, kok mukanya pada besar, kok aku enggak ya? Ya ampun, deh. Tadi aku lihat besar loh, deh. Aku lihat ini, besar nggak besar? Oh, udah besar tuh. Oke. Okay, kesempatan lah, Kak. Kasih besar muka aku. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan belajar di tetap di panel SMK untuk belajar selanjutnya, pelajaran selanjutnya oleh siapa ya? Pak Mastan. Hai Kak, kakak ini kakakku loh dari Kalimantan Utara juga. Kakak 2017. Mungkin sudah tuning in? Sudah tinggal ganti panelisnya. Thank you Mas Gamal, thank you Mbak Meliani, tolong bersuara dong. Oke. Sama Pak Hendrian. tadi kalau sesi pertama nggak selfie kak, bercanda, aku selalu bercanda masalah. Kamu aja yang selfie kita deh, kita selfie cepatlah kak Hendri. Masalah kedua ini bukan muka aku loh, selfie kak. Open kepalanya, open kepalanya, open mic-nya. Kepala udah ini, kepala. Putra Gama itu belum ya. Iya, tuh. Nanti aku kirim. Aku malu loh, Kak. Selfie ya, lebih gini. Kelihatan kelasku yang jelek ini loh. Pak Putra Gama mana? Sudah selfie. Kecil, Kak. Ada kelihatan, kesian. Oke, Kak. Mau tanya untuk materi geologi pertambangan. Ada di atas semua belajar. Satu lagi question. Kapan lagi? Streaming. Pakai second function, Septian Pahar. Iya, makasih Pak Septian. Geologi di perlu belajar nggak, Kak?
Oke, ada yang selanjutnya di bahasa bahasa itu yang lewat WhatsApp Kak siap negatif 70 ya, mantap. Nanti kita coba ya, kita cross check. Saya tadi nggak pakai kalkulator, ini masih pakai kalkulator sayur sih. Oke, Kak Bun, Kak. Kak Mastan. Kak Mastan. Kak sekarang di RRI juga Kak ya. Udah siap. Aku leave ya. Udah siap. Jangan. Kenapa? Kabar setanah aku rindu, lama kita gak ketemu Kak. Ini membahana nih kalau Tara. Hijau Kak, hijau is the best. Oh, duh kuning juga janjian asli komologi. Maaf ya, aku agak sedikit lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bapak. Halo. Ah, ini pasti siswa-siswa ini. Halo Bu Oji. Kami enggak kelihatan. Nama udah bisa ada yang dipakai lagi. Halo. Halo. Dengar dari Kendari enggak? Mama Stan? Nah, dengar. Oke deh. Aman. Agama, halo. Mas Jama masih sibuk. Oh iya. Mas Jama pergi makan dulu. Pak, ini lagi ada dua vicon soalnya, jadi standby. Biar okay, kami kuasa, Pak. Biar kami kuasai ya. Kelas ini. Ya, silahkan ayo kuasai, kita, Pak. Kita kuasai kelas ini. Ini saatnya kelas kita harus kuasai kelas ini. Wah, kita lumayan ya, 39, berarti ada sekitar 35-an partisipan. Tuh kok saya kecil ya mukanya. Memang situ besar. Awasmu situ. Jelas-jelas Anda kecil, mau yang besar. Gimana sih? Saya kok kayak ini ya, kayak nempel di itu ya. Sebar ya jadi orang ngomong.